dari awal sampai titik kita jumpai ada banyak subjeknya, ada banyak predikatnya. Tentukan yang mana kalimat utamanya, baru itu yang kita terjemahkan dulu. Oh, berarti kayak lihatnya kalimat utama dulu, Miss. Iya, kalimat utamanya. Baru itu yang kita terjemahkan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai bingung kalau misalnya kita membaca satu kalimat yang panjang. Intinya hanya lihat subjek dan predikat. Oke? Nah, adjective. Contohnya text 3 page 2.6. Desirable jeans. Desirable. Nah, ini jenis kata dasarnya itu desire. Desire. Desire yang artinya mengharapkan. Kalau ditambahkan able berarti berubah bentuk menjadi adjective. Nah, tadi desire itu apa, Miss? Desire artinya mengharapkan. No, itu verb. Oh, verb. Ya, desire. Oke, okay. Desire. Dan jeans di sini merupakan noun utamanya, yang artinya gen. Okay. Tetapi karena kita masuk ke dalam konteks kembali, kita kalau kita baca konteksnya, get desirable jeans akan diartikan, lebih cocok diartikan menjadi tanaman yang diharapkan. Ya, ini karena kita pisahkan ya. Kalau kita baca teksnya secara keseluruhan, desirable jeans ini lebih cocok, lebih logis, lebih wajar diartikan menjadi tanaman diharapkan. Jadi kalau kita mau menerjemahkan, jangan satu-satu. Ya, makanya selalu diingatkan hati-hati dengan word for word translation. Kita harus pahami dulu konteksnya. Jadi kalau kita mau menerjemahkan itu, kita harus baca dulu satu paragraf. Ini intinya apa? Barulah kita cari satu persatu artinya dan disesuaikan dengan poin yang kita dapat dari satu teks. Oke? Okay? Oke. Okay. Text 5 page 2.7 related plants. Tanaman yang serumpun. Related artinya apa? Masih berhubungan. Plants, tanaman. Nah, tetapi lebih wajar diterjemahkan menjadi yang serumpun. Serumpun. Iya. Iya. Oke. Kita masuk ke poin selanjutnya, noun phrase. Ini yang saya bilang tadi, noun, kalau kita jumpai ada noun yang panjang kali baru dimulai dengan predikat seperti is bla 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 gitu kan. Nah, itu dinamakan noun phrase. Nounnya terdiri satu atau dua kata atau lebih. Nah, noun phrase is a noun with modifiers. It can act as adjectives, as participles, infinitives, prepositional or absolute phrases. Nah, contohnya, text 2, page 2.5, plants containing transgen. Tanaman yang mengandung transgen. Yang mana noun-nya? Noun utamanya? Noun-nya plants. Plants. Iya. Nah, jadi kalau kita melihat ada noun yang panjang, kita perhatikan yang mana noun utamanya. Terus itu yang terjemahkan di awal, tanaman. Kemudian yang lain-lainnya berfungsi sebagai adverb, containing, menjelaskan, noun, transgen, menjelaskan, plants, tanaman yang mengandung, adjective. Oh, bukan adverb ya tadi. Bukan, adjective, tanaman yang mengandung transgen. Oke. Okay? Next, task 4, page 2.6. Combining the best genes. Yeah. Combining the best genes in one plant. Yang mana noun-nya? Kok bisa genes ya, Miss ya?
Kok bisa ya? Kok bisa ya? Nah itu kalau menentukan itu kok bisa ya? Kok bisa? Bukan combining-nya ya? Combining kan itu sebagai gerund ya, Miss? Yang di depan. Iya. Combining sebagai gerund. Jiran-jiran. Combining. Menggabungkan gen-gen terbaik dalam sebuah tanaman. Combining juga bisa berfungsi sebagai noun. Ya, menggabungkan. Apa contoh-contoh jiran selain combining? Selain combining, keep, avoid. Ya, gimana sih? Apa jiran ini? Sebenarnya polanya seperti apa? Oh, verb plus in. Ya. Word plus. Contohnya? Ya Allah, keluar ya. Maksudnya nggak di sini ya? Kayak study. Reading. Cheating. Ya, verb plus ing, kata kerja yang ditambahi imbuhan ing. Iya. Kok aku bilangnya keep itu sih? Keep itu kata kerja, iya. Belum jiran. Kalau ditambahi ing berarti jadi jiran. Fungsinya sebagai noun. Jadi seperti combining, menggabungkan. Oh, kita gerund yang berfungsi sebagai noun gitu ya? Iya. Okay. Nah, seperti teks 8, page 2.8. The general sequence of events by which the information encoded in DNA. DNA. General sequence. The general sequence. Okay. Kalau di teks 4 ini, maaf. Ini noun-nya itu combining, noun utamanya. Makanya diletakkan menjadi menggabungkan, diletakkan paling awal. Oke? Bukan base, bukan genus. Bukan, iya, bukan genus. Ya, karena combining bisa berfungsi sebagai noun. Nah, tapi kalau di sini, ini kan ada of ya, noun plus of plus noun itu juga dinamakan noun phrase. Noun plus of, ini noun plus of plus noun lagi, ini noun events, the general sequence of events itu noun. Itu. Noun plus of plus noun. Oh. By which bla 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 itu bukan noun. Bentar Miss, bentar. Ini pisahkan. The general sequence of itu events. Noun. The general sequence of events itu noun. By which the information encoded in DNA itu noun juga. Ya, sampai sini. Coba perhatikan teks 8 ya. Masuk. Ya, silakan. Mau punya itu ya? Ini itu nama siapa ya? Mbak Evi. Di situ kan? Mbak Evi. Bentar Miss, Oke. Oke, gimana kita lanjut saja atau kita tunggu Mbak Yeni? Tapi cuma sebentar Miss. Iya. Soalnya cuma berdua. Iya. Lebih private ya. Iya sih. Sebenarnya sih, of course kita suka yang lebih ramai lah. Pertama aja karena semester pertama aja dulu semuanya hadir. Semua hadir ya? Tapi setelah itu mungkin juga atau lah ya orang pikirannya mungkin jauh juga terus ujiannya itu dibagi dua di ternyata mana? Mereka ujiannya bisa di Thailand yang di Thailand Selatan. Oh. Makanya mereka pikirnya penting ujian hadir gitu aja, jadi nggak ngoyo banget gitu loh. Iya sih, karena adalah juga dari Thailand itu berapa hampir 5 jam harus ke subuh harus itu iya. Keretanya harus pagi banget sampai sini udah lelah gitu. Gak bisa lagi. Oh iya, gak apa-apa. Okay. The general sequence of events by which the information encoded in DNA itu satu. Satu, itu noun semua. Sebenarnya segitu panjangnya. Panjang ya? Tadi aja sudah. Tadi ya jodoh. Ini panjang ya. Nah, perhatikan yang mana noun utamanya? Sequence. Artinya rangkaian.